kantong semar. Iya, kantong semar nih. Mana ya? Ada kantong semar? Ada kantong semar, Pak? Ini, Pak. Takut, Pak? Kantong semar. Kantong semar, coba. Ini 8.000. Hah? Oh, buat bapaknya yang tanya. Saya kasih dari Donita. Bapak siapa namanya nih? Saroni. Saroni, saya kasih. Pilihannya Donita. Nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Palmerah ya, tepatnya di Kios Abadi Bit Palmerah. Nah, untuk alamatnya itu Jalan Palmerah nomor 121 Palmerah, Jakarta Barat. Ini untuk sore-sore ini untuk pengunjung lagi ramai banget, kita akan tanya-tanya untuk stok terbarunya sama yang jaga di sini ya teman-teman ya. Sore Om. Ya. Selamat sore Om. Nih kabarnya gimana nih? Kabar alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk hari ini stoknya gimana nih? Apa? Stoknya gimana nih? Untuk hari ini, stok full Om, full stok senyum full. Hari ini Om. Nah, untuk ya. Teman-teman kita info-info ini nih. Buat buka jam berapa? Untuk buka kita biasa jam 9. Tutupnya jam 6 Om. Jam 6. Terus nih jangan lupa kalau mampir ke Abadi Bird jangan lupa vitaminnya nih, mengandung serat yang bisa menjadikan burung lebih cepat gacor, menambah nafsu makan. Jadi burung-burung yang tadinya muyung, rentah, gak mau makan nih, yes toya solusinya. Harganya cukup 20.000. Udah terbukti nih Om. Kemarin Omnya udah beli nih satu ya Om ya. Nih yes toyanya. Gimana Om kasihannya di rumah Om? Kasihan burungnya. Bikin burung tambah nafsu makan. Tambah nafsu makan. Iya. Tuh. Dalam pengukuran ya prosesnya jadi lebih singkat. Oh, oh gitu. Jadi si burung tetap fit. Iya. Wah, mantap tuh. Udah terbukti pokoknya jangan lupa di order Om yes toyanya. Kita ada di Shopee, ada di kios juga tersedia Om, di semua cabang kita ready. Harga cukup 20.000. Menjadikan burung Anda lebih sehat, cepat bunyi, terus cepat ngepurnya Om. Pokoknya jangan lupa di order ya. Oke Om. Siap. Kita langsung ya Om ya. Ya. Ya, 25 berarti tambah goceng kan? Nah, baik teman-teman ya. Kita langsung ke Om Biokan sini. Yang belum punya masteran pelatuk sampitnya di sini ready ya untuk masteran pelatuk sampit. Untuk stoknya banyak pilihan, burung sehat-sehat. Untuk makanannya ini serangga di sini ya. Nampaknya seperti ini. Untuk harganya cukup 75.000 aja. Stoknya banyak pilihan. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk jalak suren gacoran. Untuk jalak suren gacoran stoknya banyak pilihan. Pokoknya burung gacor ya, belinya ya harus gacor. Nyampe rumah nggak gacor dibalikin lagi sama Om Derry. Nah untuk harganya di sini cukup 400.000 aja untuk jalak suren gacorannya. Monggo. Kita lanjut ke Om Jokan sini ready juga untuk serindit. Nah ini serinditnya masih muda-muda ya teman-teman, tinggal 4 ekor untuk serinditnya. Ini untuk serindit ini makanannya di sini buah-buahan. Dia juga bisa makan millet juga, tapi kalau masih kayak gini harus diajarin dulu ya. Itu diajarinya pisangnya itu dicampur sama millet, dipotong-potong, diaduk-aduk gitu supaya dia itu mau makan. Nah untuk harganya di sini cukup 50.000 aja untuk serinditnya. Nah, kita lanjut lagi di sini ready juga untuk kolibri hitam atau black sambet. Nah untuk kolibri hitam ini endemik Sulawesi ya teman-teman ya. Jadi kalau di Pulau Jawa ini jarang sekali ditemuin untuk burung yang satu ini ya. Untuk makanannya di sini nectar ya. Nectar sama kroto. Mau untuk harganya 100.000 aja ya untuk black sambetnya. Thank you.
Kita lanjut lagi di sini ready juga ya untuk di jantung dicampur ya teman-teman. Ini dicampur nih. Pi jantung pisang ini ya, yang dua ekor itu ada pi jantung pisang. Untuk pi jantung pisang di harga 30.000. Nah, itu ada yang gede ini ada pi jantung gunung ya teman-temannya. Ini makannya nektar semua atau gula-gulaan ya, yang manis-manis. Serangganya dia roto mau. Untuk harganya yang pi jantung gunung itu di harga 50.000. Nah, di sini ready juga untuk sogon yang hijauan ya teman-teman ya. Yang masih polos ya, sogon polos lah. Belum dasi ya. Kalau yang masih polos ini di harga 10.000 aja sogonnya. Sedangkan untuk sogon yang metalik atau yang udah dasi itu jantan di harga 15.000 aja. Nah, di sini ada kenari gacoran AFS ya. Ini udah pada gacor, udah pada rajin. Untuk kenari gacoran AFS di sini cukup di harga 375.000 aja. Nah, kita geser ya. Di sini ready juga untuk kenari AF yang masih PAUD ya. Yang masih PAUD paling usianya ini masih 2 bulan lah. 2 bulan setengah, 1 bulan setengah pokoknya masih PAUD ya. Untuk yang masih PAUD di sini di harga 135.000 aja. Untuk penampakannya seperti ini. Nah, kita ke bawah di sini ready juga ya untuk kenari F2. Oh, F1 dulu ya teman-teman. Di sini ada F1 nih. Nah, F1 dulu. Untuk F1 PAUD ya. PAUD alias masih taman kanak-kanak. Usianya masih ya 1 bulan 2 bulan lah segituan ya temennya. 1 bulan setengah, 2 bulan paling tinggi ya 3 bulan ya. Oh, untuk harganya di sini cukup 250.000 aja. Penampakannya seperti ini. Nah, di sini ready juga ya untuk kenari F2. Teman-teman ya, untuk kenari F2 penampakannya seperti ini, jagrok-jagrok ya. Tapi ini masih PAUD ini ya teman-teman, segini nih kalau F2. Nah, untuk harganya untuk kenari F2 di sini di harga 330.000 aja, bebas pilih warna ya. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk kenari AF PAUD, panda sama pocong atau kenari putih ya. Nah, untuk yang kenari putih seperti ini di harga 185.000. Nah, untuk yang panda yang ada item-itemnya itu ya, itu di harga 200.000. Untuk serinya AF ya teman-teman ya. Tapi ini masih muda atau masih PAUD, masih kecil. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk parkit mutasi. Mutasi super, bodinya besar-besar ya, warnanya cantik-cantik ini mutasi. Yang warna mutasi. Nah, untuk harganya di sini 100.000-an. Ini 100.000 sepasang apa satu nih? Satu ya. Satu ya. Bodinya besar-besar. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk loper cerah, kenari loper cerah ya. Untuk kenari loper cerah di harga 95.000 nih. Sedangkan untuk yang hitam ya, yang ada tiga itu, yang warna gelap itu di harga 70.000 aja. Untuk yang cerah tinggal 2 ekor, yang warna gelap tinggal 3 ekor ya untuk kenari lopernya. Untuk kondisinya ini burung masih PAUD. Nah, kita lanjut di sini yang penggemar burung anggunan. Oh, banyak banget perkutut lokal. Banyak pilihan yang nyari katuranggan-katuranggan, monggo. Oh. Kantong semar. Kantong semar nih. Mana ya? Ada kantong semar? Ada kantong semar, Pak? Ini, Pak. Takut, Pak? Kantong semar.
Atau sama coba. Ini 8.000. Hah? Oh, buat bapaknya yang tanya. Saya kasih dari Donita. Bapak siapa namanya nih? Saroni. Saroni, saya kasih. Pilihannya Donita. Nih, Pak. Saya lihat dia, Pak. Di atas sini kantong semar, Pak. Agak ya? Ya, benar ya, Pak. Kantong semar ya. Ya, di sold out sama bapaknya, Mas. Sold out kantong semar. Ya Pak, beruntung nih bapaknya ketemu saya, dapat katurangan kantong semar. Ini 8.000-an ya? 8.000 dapat kantong semar. Nah, baik teman-teman, kita ke kotak sini nih. Ke kotak sini ready juga untuk SRDC, singkatan Rimba Dada Coklat. Nah, untuk SRDC di sini di harga 90.000 aja ya. Untuk stoknya banyak pilihan ya. Saya ngambil di sini aja. Nah, di sini ready juga ya untuk singkatan Aceh ya. Selendang biru. Selendang biru atau singkat Aceh. Untuk pilihannya jangan khawatir banyak ya. Untuk harganya berapa? 75.000. Iya. 75.000 ya. Kondisi burung masih ban, makan juga masih serangga. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk opior jambul sama opior paru tebal, ada semua nih ya. Untuk opior paru tebal tinggal 1 ekor, opior jambul tinggal 1 ekor, opior paru tebal stoknya masih banyak. Nah, untuk opior jambul berapa, Om? 80.000. Ini jambul. Jambul? Hah? Jambul 90. Untuk yang jambul 90.000. Yang paru tebal 80. Nah, untuk yang paru tebal 80.000. Untuk makannya dia masih makan buah. Mas Rangga ya. Kita lanjut di sini ready juga ya untuk mantenan gunung kuning. Untuk kondisinya ini burung masih bahan, makanya juga masih serangga ya. Mantenan gunung kuningnya. Untuk harganya di sini cukup 70.000 aja. Kondisi burung masih bahan ya. Kita lanjut lagi ke perkutut lagi ya teman-temannya. Perkutut di sini ada perkutut silver. Nah, penampakannya seperti ini, perkutut silver. Ini masih muda ya. Untuk harganya cukup 70.000 aja. Untuk perkutut silvernya. Nah, ke atas ini ready juga ya untuk perkutut cemani. Penampakannya seperti ini untuk perkutut cemannya. Nah, ini kondisinya burung masih muda ya untuk perkutut cemaninya. Untuk penampakannya seperti ini. Untuk harganya di sini cukup 70.000 aja. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk zebra finnya. Untuk penampakannya seperti ini, zebra fin untuk penggambar burung fin. Nah, untuk harganya di sini cukup 30.000 aja untuk zebra finnya, penampakannya seperti ini ya. Nah, di sini ready juga ya untuk puter. Untuk puter ini di harga 40.000-an ya. Untuk puternya bebas. Nah, di situ ada tekukur juga tuh. Ya, tekukur, untuk tekukur di harga 17.000. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk RPM rambatan paru merah ya. Kondisinya seperti ini. Kondisi burung masih bahan, makan juga masih serangga. Untuk harganya cukup 100.000 aja untuk RPM-nya, rambatan paru merah. Nah, kita geser di sini ready juga untuk pleci Garut. Nampaknya seperti ini untuk pleci Garutnya. Tinggal 2 ekor. Untuk harganya cukup 120.000 aja untuk pleci Garutnya. Ya, kita lanjut di sini ready juga ya untuk anis merah MH. Anis merah MH ya? Macetan. Oh, macetan. Nah, untuk anis merah macetan harga berapa? 380.000. Yang MH enggak ada? Enggak ada. Nah, ini murai apa ini? Murai palangka. Murai palangka. Untuk murai palangka di harga berapa?
550.000 aja untuk penampakannya seperti ini ya. Burung masih bahan, ekor panjang, masih bahan, makanya masih serangga untuk murai palangkanya. Untuk stoknya banyak ya untuk murai palangka. Ekor sedang nih, Om. Ekor sedang. Ya, harganya 500.000. 500.000 yang ini. Ya. Yang ekor panjang di harga 5,5. Ya. Yang ekor sedang seperti ini di harga 500.000. Nah, di sini ready juga ya untuk kepudang Bali atau kepudang Mas. Stoknya banyak pilihan. Untuk kepudang Mas ini. Untuk kepudang Mas ini makanya di sini buah-buahan serangga juga mau ya dia, Mas. Untuk harganya cukup 230.000 aja. Nah, kita lihat di sini ready juga untuk pleci Lomboknya ya. Pleci Lombok stoknya masih banyak. Untuk harganya cukup 30.000 aja untuk pleci Lomboknya. Nah, di sini ready juga ya. Untuk snapper nih, ada snapper buat masteran ya. Nampaknya seperti ini. Untuk stoknya banyak pilihan. Untuk harganya cukup 50.000 aja ya. Ya, oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari Dontok Suma. Kalau salah-salah kata, Dontok Suma minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk teman-teman yang dekat-dekat bisa sengaja merapat kalau memang ada burung incaran-incarannya. Kalau yang tidak sempat bisa langsung lewat aplikasi Shopee-nya ya, bos ya. Aplikasi Shopee-nya yaitu Abadibit Palmerah.